Kali ini kita akan membuat inventor presentasi. Kita klik new, kemudian kita pilih inventor presentation standar milimeter. Kita grab saja. Kemudian kita pilih file yang akan kita presentasi. Misalnya di sini Bell Drive, seperti Bell Drive. Nah, ini yang akan kita jadikan, kita buat dalam bentuk presentasi. Pertama kita masukkan ini, kemudian kita tweak. Ini yang akan kita keluarkan. Kemudian kita tweak, kita akan buat berputar cara di rotate. Ini masih 720. Oke, ini kita bisa ke bawah supaya nanti pada saat keluar dia berputar. Kemudian kita mundurkan. Supaya nanti pada saat kita geser bisa terlihat. Kita tweak, kita akan keluarkan agak jauh 500. Oke, kita capture kamera di sini, kemudian kita tweak oleh gini. Kemudian selanjutnya kita akan keluarkan bagian play. Kita bisa putar atau mana tampilannya. Kita akan keluarkan more. Kita tarik 15. Kita bisa kemudian kita putar 720. Selesai. Kemudian ini kita mundurkan karena kita akan menarik mode ini agak jauh. Kita bisa kita tweak, kita klik more, kita tarik agak jauh, mungkin sekitar 550 ini, kemudian oke. Kita capture kamera di sini, ini kemudian kita tweak. Kita tarik 500. Oke. Kita bisa lihat simulasi memperbaiki kalau kemudian ada yang keliru atau salah. Ini ada yang
kita akan mengeluarkan poros sump, kemudian bearing bus, dan spindle. Kita klik secara bersama. Kita pakai selanjutnya kita keluarkan speed dari mouse. Kita klik, tarik ke atas dengan 40, kemudian OK. Kita capture kamera. Selanjutnya kita akan mengeluarkan baut dari housing. Kita bisa atur view-nya seperti ini. Kemudian kita tweak, kita klik, kita tarik sejauh min 30. Oke, kita capture kamera. Kemudian kita tweak lagi, kita rotate minus 720. Kita lihat di sini sama juga. Kemudian kita ke kemudian kita klik, kita rotate min 720. Oke, kita pisahkan demikian. Kemudian kita ke baut yang ketiga, kita klik. Lakukan cara yang sama seperti ini. Bagus. Oke. Kemudian kita capture kamera. Kita tweak. Kita rotate. Min 700. Baut yang keempat, kita lakukan proses yang sama. Capture.
bisa. Kita akan mengeluarkan ke tempat laut tersebut secara bersamaan. Klik dan klik secara bersamaan. Kemudian kita akan keluarkan seluruh benda ini secara bersama-sama, atau yang menjadi langkah terakhir dari pekerjaan ini. Kita akan keluarkan, supaya bisa terlihat semua. Kemudian kita tweak, kita klik semua bagian secara bersamaan. Kemudian kita tarik pekerjaan kita sudah selesai dan kita bisa lihat simulasinya apakah sudah benar atau memang masih ada yang harus dibetulkan. Ini mur dan produk ini diboros. Oke, sepertinya sudah tidak ada masalah dan proses kita membuat file presentation sudah selesai. Selamat mencoba dan terima kasih.